Ganda accident. Tasik ini ada deretan gerai kecil, di mana deretan gerai ini menjual banyak makanan. Jadi terpulanglah kepada mereka untuk memilih makanan kegemaran masing-masing untuk menjamu juadah di Bandung ini. Tuan-tuan, di sini tengok hari ini hari hari Isnin, ya. Tetapi saya tengok ramai juga orang yang berkunjung pada ketika ini, di waktu tengah hari, di mana pada ketika ini jam menunjukkan pukul 11. Ini jam Indonesia, ya. Tapi kalau tempat kita telah pun pukul 12 lah, ya. Kalau pukul 11, perbandingan perbezaan masa antara Malaysia dan juga Indonesia ini ada beza jarak masa lebih kurang 1 jam, ya. Jadi di sini pukul 11, tapi di Malaysia telah pun pukul 12, ya. Di mana ramai pengunjung-pengunjung telah pun mula mencari makanan untuk makan tengah hari mereka, ya. Gerai-gerai ini adalah berbentuk perahu, ya. Setiap satu gerai ini satu perahu. Perahu-perahu ini berangkai, ya, daripada kiri hingga ke kanan, ujung sana, dan dia membelok, ya. Di sini adalah penghujung, dan sebelah sana, ya, ada pincir air, ya, yang tidak berpusing pula kebetulan pada ketika ini, ya. Jadi alhamdulillah, ya, ramai di kalangan mereka telah pun menghilangkan penat dan lelah semasa bekerja dan berehat sambil menjamu selera di kawasan gerai-gerai di floating market ini. Kami nak berjalan jauh agak penat, ya. Jadi itu sebabnya kami hanya duduk dalam bot ini, bot berangkai yang seperti kereta api, ya, kereta api yang berangkai, yang membawa para penumpang mengelilingi floating market ini, dan kita akan kembali semula, ya. Bot ni nampaknya dia tidak memberhentikan ke mana-mana gerai, ya, cuma
dia berpusing terus untuk menunjukkan sekitar kawasan tasik yang dipenuhi dengan gerai floating market ini. Di belakang saya ni Tuan Haji Ang Mansur, dia tengah mendiamkan diri menikmati keindahan floating market ni, bukan menikmati makan tapi menikmati udara nyaman di dalam tasik floating market ni. Dan di sebelah belakangnya sana tu Cikgu Aziman. Cikgu Aziman tu kawan saya dulu, masa di Sekolah Kebangsaan Bukit Besar. Dialah orang yang muda, jadi guru besar yang mula-mula tu. Itu sebelahnya tu Puan Hamidah, Ashak. Puan Hamidah tu pun dah bersara, dah asyik berjalan ke sana sini je tengok, dengan berdua tu. Anak-anaknya dah lepas semua. Mereka ni belum cukup umur sebenarnya, patutnya belum bersara, tapi dia bersara awal, kerana nak menikmati keindahan awal alam ni. Jadi syukur alhamdulillah diberi kesihatan yang baik. Jadi mereka mengikut bersama dengan kami semua, alhamdulillah. Kami pun memang begitulah keadaannya, suasana orang yang umur bersara ni, mereka suka berjalan untuk mengisi ruang masa. InsyaAllah daripada masa ke semasa, kalau diberi kesihatan, kami ini memang grup lebih kurang samalah, pergi Sarawak, sama, pergi Sabah sama, pergi ke mana-mana tengok sama, akan datang tak tahu pergi ke mana lagi ni. Terima kasih.